여러 번 가는 모습. 하늘이 딱 여호수아님 앞에 여러 번서 인간들에게 말을 하고 lalu disama itu dan banyak pula orang yang mendirikan malam-malam Ramadan atau membaca Al-Quran tidak dia dapatkan dari pahala membaca Al-Quran malam-malam itu kecuali hanya ngantuk. Ini yang harus kita waspadai. Karena itulah perlu kita menjaga diri tidak hanya dari hal yang membatalkan puasa tapi dari hal-hal yang merusak ibadah puasa. Mampu perlu pahami juga adab atau sunnah-sunnah atau hal-hal yang membatalkan nilai puasa. Kita mulai dari sahur dulu. Di antara adab terbaik puasa sesuai tipe demokrat, yang pertama masalah sahur. Sahur itu sunnah. Tasaharu fa'inna fis sahuri barakah. Apa saja? Makan sahurlah kamu, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Lalu bila makan sahur yang sesuai di sunnah, diutamakan makan sahur itu diakhirkan menjelang dakik-dakik ke waktu subuh. Berarti tidaklah mulia tidak diutamakan orang makan sahur jam 2 malam. Bapak saya sambil ditanya di sahabat, wahai Rasulullah, bara jaraknya dari makan sahur di waktu subuh? Lalu Rasul menjawab, jaraknya sekitar 50 ayat yang baca Al-Quran. Pegang, ini kan. Maka sudah diutamakan. Pas selesai sahur, awak makan, minum, kok dapat pas puncak tu berbunyi salinan atau boleh azan. Masalah salinan dan azan itu apa? Kami ingatkan, mungkin sudah tahu juga, salinan itu bukanlah batas kita memulai menahan. Batas puasa itu adalah azan subuh. Lalu kalau salinan berbunyi orang masih makan, boleh. Jadi bukan tak ada lo kan, kita ramai tak ada aku, kamu punya apa kan, alarm tak ada gua lah, lima balik ini kan kurang sering. Makan mulai, tapi lo apa kau yang merokok? Nah, dia cadul kan, cuma kie, rokok cie kan? Lalu selesai, kemudian kadang-kadang gua punya sering, lanjutkan gitu. Boleh. Bahkan ada satu hadis. Kalau awak sedang makan, ibu, sasul nasi, pas namanya di piring, pada saat nasi masih ada di tangan, azan gerak. Ini ada sebenarnya. Apakah boleh yang di tangan nasi ko langsung disuap kurang sedang azan? Baru saya mulai ko, ternyata Nabi mengatakan boleh ditambahkan. Kalau lah tetap di tangan, baru bukan tak tambah, karena sisa-sisa terakhir maksudnya kan lah orang pas waktu makan mungkin masih ada bagian dari sisa makan itu kemudian mulai azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Nasi masih ada di tangan mereka tersisa, maka Nabi dalam hadisnya boleh dimakan yang satu itu, yang satu itu dimulai yang di tangan gak boleh tambah lagi yang di tangan. Karena kemungkinan pada saat kita makan itu kemungkinan azan belum selesai. Atau sahur. Jadi makan sahurnya Pak Ibu, kita makan sahur diakhirkan menjelang dari subuh. Berarti tidak akan kita makan makan sahur atau kerja dua belas malam pulang tarawih makan sahur berarti kurang kita makan. Begitulah Rasulullah menginginkan umatnya tidak lama-lama menahan. Sahur. Kemudian berbeda dengan babuko. Kalau babuko disegerakan, azan orang seringnya berbunyi langsung dilapih puasa dulu. Kalau Rasulullah mengajarkan makan kurma atau yang lebih manis minimal minum air putih. Babuko dulu, malapih puasa dulu. Kalau sudah babuko sholat dulu, yang ditampung makan kanya dulu, ya kan? Karena kita tahu kita
Eta Molina, gantin meja lah kata sadonya kan, ada kola, ada hijau, ada sadonya barang guys sebagainya, itu tidak disunahkan. Lapkan dulu cukup dengan sedikit air, lalu berbuka awal supaya mandi dulu. Sebab waktu berbuka dan mandi dulu sama waktu ini. Kalau makan dulu berarti kita lalai sholat mandi. Kalau makan dulu lalai berbuka itu boleh karena kita sudah tadi minum. Ini sunnah. Nah, oke. Kemudian yang lain sunnah kita baca di sini apa? Maka selama puasa sudah sahur itu, mari juga kita jaga diri, tidak hanya makan dan minum, tapi juga menahan diri dari perkataan yang tidak membunuh dan perbuatan keji. Itu selama puasa. Laisa siyamu min akli wa syarbi, tidaklah puasa itu hanya menahan makan dan minum, tapi puasa itu menahan daripada al-lawi wa nafas, perkataan tidak berguna dan perbuatan keji. Jadi kita jaga. Menjaga dan menjaga hati itu adalah mengatakan perkataan, apalagi yang membatalkan puasa. Kalau song dusta, apakah bunyi, apakah al-dopa, bersaksi palsu, memanah dan syahwat, itu semua yang berusaha di puasa. Apalagi sunnah berapa? Di antaranya juga, mari kita juga memperbanyak, membukakan orang puasa. Jadi, wahabiyah kalau ada kesempatan boleh di rezeki atau ke masjid, sangat mulia membukuan orang berpuasa. Nabi mengatakan, siapa yang membukakan orang berpuasa, maka ini mendapatkan pahala orang berpuasa itu dan pahala orang yang puasa itu tidak berkurang sedikit. Di multilevel. Ini sangat mulia. Kemudian perbanyak doa, infak sedekah dari sebagainya. Telah ibu dan bapak di antara bagian kajian sunnah puasa, kajian tentang puasa dengan harapan mari kita maksimalkan puasa kok yang kita orang beriman tidak hanya berpuasa seperti orang awam yang hanya segera menahan daripada makan minum saja, tapi kita juga menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan mulut dari yang tidak guna dan perbuatan-perbuatan lain yang merusak nilai puasa kita. Mudah-mudahan kalau kita tahan diri dari yang sesuai dengan sunnah itu, kita betul-betul bisa sempurna puasanya sampai nanti Ramadan, kita betul-betul bisa mendapatkan sebuah piala yang bernama takwa. Amin ya. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.